Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Ike Puspita. Di video kali ini aku mau bikin olahan dari tepung ketan dan santan. Kalau kalian pengen tahu gimana cara buatnya, silahkan simak videonya hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu supaya nggak ketinggalan kalau aku upload video terbaru. Terima kasih. Siapkan wadah, kemudian masukkan 330 ml santan. Ini aku pakai satu bungkus santan instan yang aku tambahi menggunakan air. Kemudian tambahkan 80 ml air jus pandan, 180 gram gula pasir. Untuk manisnya sesuai selera, kalau kalian suka manis boleh ditambah. 1/4 sendok teh garam halus, dan aku tambahkan sedikit perisa pandan. Kemudian ini akan aku aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Setelah tercampur, kemudian ini udah siap untuk dimasak. Dimasak menggunakan api sedang sambil terus kita aduk-aduk supaya gulanya cepat larut dan santannya tidak mudah pecah. Aduk-aduk aja terus seperti ini sampai air santannya ini mendidih. Dan ini sudah mendidih, langsung aja matikan api kompornya. Aduk-aduk kembali sampai uap panasnya sedikit berkurang. Sambil menunggu air gula dingin, aku akan siapkan loyang terlebih dahulu dan di atasnya aku kasih daun pisang. Jangan lupa untuk daun pisangnya kita olesi menggunakan sedikit minyak goreng supaya nanti pas waktu kuenya dikeluarkan dari loyang tidak lengket. Kita oles-olesi sampai rata bagian dasar sampai pinggir-pinggirnya. Ini loyangnya kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita bikin bahan kering. Masukkan 250 gram tepung ketan, 50 gram tepung beras, kemudian masukkan air santan yang sudah dimasak tadi. Nah, untuk air santannya ini udah keadaan dingin ya teman-teman. Untuk memasukkan air santan secara bertahap sambil terus kita aduk-aduk. Nah, lakukan hal yang sama, aduk seperti ini sambil air santannya dimasukkan secara bertahap. Kalau tepung ketan udah kecampur dengan santan dan sudah tidak ada gerindilannya, langsung aja ini kita tuang ke dalam loyang yang sudah disiapkan tadi. Untuk memastikan supaya nggak ada gerindilan, teman-teman bisa menyaring adonannya terlebih dahulu ya. Karena ini sudah tidak ada gerindilannya, jadi aku nggak saring terlebih dahulu. Setelah dimasukkan ke dalam loyang, kemudian ini adonannya udah siap kita kukus. Karena sebelumnya aku sudah panaskan kukusannya terlebih dahulu dan ini udah panas, langsung aja kita kukus adonannya selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit dikukus, ini udah mateng, langsung aja kita buka kukusannya. Angkat, kemudian dinginkan. Setelah dingin baru dikeluarkan dari dalam loyang.
Setelah kuenya udah aku keluarkan dari loyang, kemudian udah siap untuk kita potong-potong. Nah, untuk pisaunya aku alasi menggunakan plastik yang sudah aku olesi menggunakan sedikit minyak goreng supaya nanti pas pemotongannya tidak lengket. Ini kita potong sesuai selera saja ya teman-teman. Nah, untuk kuenya ini mirip sekali sama kueku dan mirip juga dengan kue bugis. Pokoknya sejenis itu. Ini untuk teksturnya lembut, kenyal banget. Dan langsung aja ini akan aku potong bentuk kotak. Pemotongannya sesuai selera saja. Lakukan hal yang sama ya teman-teman, potong seperti ini terus sampai selesai. Nah, ini dia untuk kuenya sudah selesai kita potong-potong. Langsung aja kita cobain. Ini kenyal banget, kuenya lembut, rasanya juga enak, wangi aroma daun pandan sama santannya. Tuh, kenyal banget, lembut, wajib kalian coba sendiri di rumah. Karena cara bikinnya pun sangat simple, bahan-bahannya sederhana. Sekian dulu tutorial dari aku, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.